di episode selanjutnya. Kebahagiaan sedang menyelimuti perasaan Sal yang baru saja mendapatkan kejutan dari Sienna. Sienna datang ke Indonesia untuk melihat kondisi Sal yang saat ini sedang disibukkan mengurus Raina. Kedatangan Sienna justru akan menambah masalah baru bagi Andin. Sal selama ini hanya bercerita tentang Raina. Sal tidak pernah bercerita tentang Andin. Sal mengajak Sienna ke rumah Pondok Pelita. Di rumah Pondok Pelita lah Sienna bertemu dengan Andin. Sienna terkejut melihat Andin. Pikirannya mulai cemas dan berprasangka buruk terhadap Sal. Wajar saja, Sal adalah orang yang sangat ia cintai. Adanya Sal yang dekat dengan Raina secara otomatis juga akan mendekatkannya dengan Andin. Awal permasalahan dimulai. Sienna menunjukkan sikap cemburunya ke Andin. Sal mencoba menjelaskan ke Sienna bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun ke Andin. Semoga saja permasalahan ini tidak sampai didengar oleh Elsa dan kemudian memanfaatkan untuk melakukan sesuatu.